ada dua garansi jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab-Nya. Ada dua jaminan keamanan dari azab-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walakin yurfa'ul awal wa yabqa as-sani. Tetapi sayangnya garansi yang pertama sudah habis, sudah expired, sudah gak berlaku. Maka yang tersisa tinggal yang kedua atau yang satu, yang terakhir. Maka jangan sampai yang terakhir ini kemudian kita melupakannya. Apa itu yang pertama adalah fawujudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garansi yang pertama umat ini, umatnya Kanjeng Nabi dihindarkan dari azab adalah garansinya adalah selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah ada berlaku karena Nabi sudah enggak ada, sudah wafat. Maka pertahankan yang kedua. Apa yang kedua adalah istighfar, adalah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali Allah tidak akan menurunkan azab sementara engkau ini maksudnya kan Nabi ada di antara tengah-tengah mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab sementara kalian itu beristighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.